Hai Dimensi Lover, sekolah adalah masa yang selalu kita rindukan. Masa di mana proses kita mengenyam ilmu untuk bekal kita di kehidupan nanti. Kalian boleh personil. Selalu santai, jangan muncul. Namun, tahukah kalian bahwasanya ada beberapa sekolah yang memang tidak seperti sekolah pada umumnya? Ketika mendengar sekolah alam, mungkin sudah pernah kalian dengar. Namun, bagaimana dengan sekolah bebas aturan? Wow, sekolah bawah tanah? Atau yang lebih ekstrim lagi, sekolah prostitusi. Tak hanya lokasi yang menjadikan mereka aneh, materi yang diajarkan pun kadang dapat dibilang membingungkan. Nah, apa saja yang mereka ajarkan? Berikut sekolah paling aneh di dunia. Namun sebelum lanjut, kita ingatkan lagi nih guys, jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik berikutnya. Klik lonceng, like dan share ke media sosial kalian. Mari saling berbagi pengetahuan agar hidup lebih berarti. Sungguh lu? Di sini? Enggak, pakai pikiran. Saat berbicara tentang sekolah, apa yang ada di kepala kalian? Anak-anak yang tiba di sekolah pagi hari dan membawa tugas mereka, lalu pulang kembali membawa tugas yang lain. Anak-anak yang duduk dengan rapi mendengarkan penjelasan dari gurunya. Seperti itulah biasanya gambaran umum sebuah sekolah. Namun, tahukah kalian guys? Ada beberapa sekolah di dunia yang aneh. Seperti sekolah masa depan, sekolah yang didirikan di Philadelphia Barat ini benar-benar gambaran sekolah masa depan. Penasaran kan? Sekolah prostitusi. Prostitusi merupakan sesuatu yang legal di Spanyol. Karenanya, kemudian didirikan sekolah khusus prostitusi di Valencia yang bernama Tarabajoya. Sekolah ini menawarkan kursus dasar dalam prostitusi profesional dan kebijakan maksimal. Siswa akan diberi pelajaran tentang sejarah dan evolusi prostitusi serta keterampilan prostitusi. Siswa juga akan diberikan keterampilan seluk-beluk Kama Sutra. Sekolah ini kerap diprotes dengan orang-orang yang keberatan dengan materi yang diberikan sekolah. It's not the answer, tell them. Tell them. Whoever wins gets an 8. At the hands of a witch. We'd gotten a taste of blood. Witch blood. And this is my brother Hansel. Work. Sekolah penyihir. Sekolah ini berdiri di kota Salem, Massachusetts, Amerika Serikat. Kota yang sama, tempat 200 orang dieksekusi dengan dibakar hidup-hidup karena dituduh penyihir pada tahun 1692 hingga 1693. Penyihir sekolah akan memberi materi tentang ilmu sihir pada siswa-siswi dari seluruh dunia. Materi diberikan lewat internet. Start with this. Invitation. I have my sister. Hell yeah! Three. Sekolah LGBT. Sekolah Avery Mill di New York dibangun untuk memenuhi kebutuhan siswa-siswa yang lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Siswa-siswi LGBT kerap menerima perlakuan buruk dan diskriminasi saat bersekolah di sekolah biasa. Di sekolah ini, mereka bebas dari pengelompokan orientasi seksual atau identitas. Meski Harvey Milk sering didemo oleh orang-orang yang homofobia, mereka tetap bertahan hingga sekarang. I love Alicia, I love her, but it's just very difficult for me. I birthed a son and now I have to just accept that she's my daughter now. It's gonna take time. C.
semua. Sekolah bebas aturan. Brooklyn Free School merupakan sebuah sekolah yang terletak di Brooklyn, Amerika Serikat. Sekolah ini tidak memiliki kurikulum. Siswa dibebaskan memilih kelas yang mereka inginkan dan membuat peraturan sekolah sendiri. Di sekolah ini tidak ada tes, pekerjaan rumah, atau nilai. Kelas dijalankan oleh siswa dan guru hanya bertindak sebagai moderator. Uniknya nih guys, beberapa siswa dapat memilih untuk menyendiri atau melakukan studi independen jika mereka mau. 5. But what's going on inside is what's truly special. Sekolah masa depan. Sekolah yang didirikan pada tahun 2006 di Philadelphia Barat ini benar-benar gambaran sekolah masa depan. Siswa belajar tidak lagi menggunakan buku, melainkan menggunakan komputer, aplikasi pencatat, dan guru menggunakan papan pintar atau komputerisasi. Siswa memiliki locker digital yang dapat dibuka dengan kartu ID. Sekolah ini menerapkan waktu sekolah layaknya pekerja, yakni dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 sore. Tak heran, siswa-siswa ini kemudian menjadi sangat familiar dengan teknologi. Boys and girls, now we're gonna turn the wheel. 6. Sekolah Puncak Gunung. Gulu adalah sebuah desa kecil yang terletak di pegunungan Hanyuan, Sichuan, China. Tersembunyi di salah satu gunung adalah sekolah dasar Gulu. Sekolah ini telah berdiri sejak akhir tahun 80-an. Sekolah ini terletak di pegunungan yang terjal. Siswa-siswa yang pergi bersekolah mesti melalui jalanan sempit di antara dinding batu, salah sedikit nyawa melayang. 7. Ketujuh, sekolah bawah tanah. Sekolah dasar Abu merupakan sekolah bawah tanah pertama di Amerika Serikat. Kondisi Amerika yang waktu itu sedang perang dengan Uni Soviet membuat pemerintahan setempat mendirikan sekolah bawah tanah. Pintu masuk sekolah dilapisi pintu baja anti ledakan. Sekolah ini mampu menahan radiasi serta ledakan 20 megaton. Sekolah ini memiliki kamar mandi, sistem ventilasi, sumur, generator, dan segala yang dibutuhkan sebuah sekolah. Sebagai kamuflase, taman bermain didirikan di atapnya. Sayang, sekolah ini akhirnya ditutup pada tahun 1995. Nah, itulah guys, ilmu adalah cakrawala dunia. Dan setiap insan yang hidup berhak untuk mengenyam pendidikan tanpa alasan apapun. Tanpa terkecuali, selalu gunakan ilmu untuk manfaat bagi kehidupan dengan sesama. Jangan lupa isi kolom komentar ya guys, tinggalkan like dan subscribe channel ini. Agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik berikutnya. See you in the next video guys.